Ini, oke bro. Ini gue sini pertemuan kedua dengan mereka. Oh iya benar-benar. Gue baru sekali nih ketemu nih. Baru. Jangan di situ gue mesra. Gue tiap ketemu dia gue deg-degan aja. Iya. Tapi Rin ini tadi pas-pas party itu loh. Ya pas ya. Dan tadi ketika perform lebih-lebih dari itu lagi tahu? Lebih tinggi. Masa sih? Dia. Metosa ini apa nama arti metosa? Metosa. Silakan dijelaskan. Silakan dijelaskan, Manten. Mat Jabrik, gimana? Sebelumnya kenalin dulu metosa. Oh iya, nama-namanya, ya. Nama-namanya dah. Ini di gitar, Dami. Dami. Daminya aja gitu sebenarnya aslinya ya. Dami emang Dami namanya. Dami. Ini siapa? Ini perkenalkanlah diri kamu. Manten bro, Manten. Ini siapa namanya, Pak? Dami Manten. Ini Raden Agung. Raden Agung. Raden. Raden. Ampun, Raden. Iya, Raden Agung. Cuma bercanda, Raden. Iya. Aku cuma bercanda. Jadi metosa itu artinya apa? Apa? Kayak metosa, nah sebenarnya nama sekolah SMA gua dulu. Oh. Metode 1 di Medan. Oh, iya jadi bener. Project ini memang sudah gue buat dari dulu membawakan isu-isu sosial. Wih. Ada nyinden, ada ngerap, ada seriosa. Oh lengkap. Jadi ini arahnya tuh pengen mau kemana? Suka-suka aja. Namanya simpang siur. Jadi konsep metosa itu identik dengan kritikan-kritikan pedas. Iya, isu-isu ngebahas, isu-isu. Nggak melulu kritik sih sebetulnya. Iya. Tapi isunya sosial aja. Nina dia ngeliatin aku. Apa sih? Tapi enggak. Dia enggak ngejar. Eh, lu jangan macem-macem. Ini musuhnya Wiro Sableng loh ngeliat. Takut. Iya sih. Dari tadi. Si buta dari gua hantu. Tadi yang lagu Igual itu tadi ada kata-kata bullying gitu ya. Kasus-kasus sosial-sosial gitu ya. Yes. Itu lirik siapa? Lirik lu ya bro? Lirik ya, saya buat lirik. Menyiptain dia semua. Bagus. Kasus bullying itu udah bukan terjadi baru-baru ini, ya, ya, dari ya. Dulu bahkan gua pun juga kan termasuk korban bullying dulunya gitu. Zaman, apa yang dibully dari SMA. Lu? Jadi kayak nggak ada alasan sih sebenarnya. Kayak gue lagi dulu tuh SMA tuh gue suka baca buku kan di kelas. Kalau baca buku pas lagi apa bulan puasa dulu, tiba-tiba aja gitu ada dukung atau nih orangnya masih ingat atau enggak. Ya tingali ya nuso imut ya tingali cacing wae gitu. Di Bandung kan gitu gencet-gencetan dulu. Iya. Gencet bahasa zaman itu gencet. Iya. Bahkan enggak nyuruhin dia mau baca buku. Gitu, terus misalnya kalau gua mau istirahat tuh yang diajak yang lain. Gua emang enggak mau enggak usah diajak gitu. Dibikin tidak ada. Dibikin enggak ada. Nah, terus pas udah gitu gua jalan kalau lagi jalan nih ada anak guru BP nih, anak guru BP jago karate. Gua nggak tahu dia masih ingat atau enggak, jalan tahu-tahu di begitu gue. Cewek cowok? Cewek. Ongong. Mana orangnya Rin? Oh. Ngomong-ngomong gue. Cewek itu ya, cewek kan? Cewek. Lu sama cewek aja berani lu sama cewek aja tadi berani. Itu orangnya. Hah? Dia kan Raden Ajeng. Raden Ajeng. Raden Ajeng. Lu nggak salah sama dia? Enggak, bercanda kan. Ngomongin soal bully ya tadi ya, ini ada juga penyanyi dangdut yang satu ini, dia membantu memfasilitasi ODGJ untuk menjadi penyanyi dan juga menciptakan lagu sendiri. Hebat loh dia. Siapa sih ya? Nih kita lihat sama-sama ini nih.